Ça va? Très bien. Merci. Et toi? Super. Tu vas où? Pardon? Là-bas. Prends mon vélo. Merci beaucoup. C'est gentil. À bientôt. À plus. De rien. Bonne journée. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai pengucapan kata dalam bahasa Prancis. Sebenarnya video ini saya telah buat di awal-awal video saya, cuma saat itu saya buatnya hanya sekedar iseng-iseng. Berhubung banyak sekali yang teman-teman yang minta agar video ini diperbaiki, maka video mengenai pengucapan kata ini saya buat ulang. Mudah-mudahan agak lebih baik dibanding video sebelumnya. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya Daphne. Salut Daphne. Salut Awal. Ça va? Très bien et toi? Ça va. Sekarang ini saya sama Daphne ada di Rennes di Prancis. Jadi biar lebih baik kita dengar langsung pengucapan kata dalam bahasa Prancis dari orang Prancis. Nah, tadi kalian telah dengar di awal-awal video mengenai pengucapan kata dalam bahasa Prancis. Bonjour, ça va, salut, merci, et toi, très bien, et etc. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai aturan-aturan yang digunakan dalam pengucapan bahasa Prancis. Aturan umum. Dalam bahasa Prancis sebenarnya ada tiga aturan besar yang bisa saya simpulkan dari pengalaman pribadi mengenai aturan pengucapan bahasa Prancis. Yang pertama, sebagian besar huruf terakhir atau sebagian besar ya huruf terakhir dalam suatu kata dalam bahasa Prancis itu tidak dibunyikan. Tapi ini sebagian besar bukan semua kata. Kemudian aturan yang kedua itu terdapat beberapa pengecualian dalam pengucapan. Dan aturan ketiga, umumnya kata dengan akhiran R itu tetap dibunyikan. Dibandingkan dengan bahasa Inggris, dalam pengucapan bahasa Prancis lebih mudah karena bahasa Prancis itu ada aturan pengucapannya, sehingga walaupun kata ada suatu kata yang baru, umumnya kita bisa menebak bagaimana cara pengucapan kata tersebut. Oke, mari kita lihat contoh yang pertama dari aturan yang pertama. Sebagian besar huruf terakhir tidak dibunyikan. Contohnya, Daphne, tu peux m'aider? Comment les mots se prononcent en D'accord. français? Ok, vas-y. Alors, clé. Clé. Et puis. Do. Do. Depuis. Depuis. Il. Il. Limite. Limite. Vu. Vu. Torture. Torture. Compter. Compter. Résultat. Résultat. Retard. Retard. Trajet. Trajet. Jadi ini beberapa contoh kata dalam bahasa Prancis yang mengikuti aturan pertama, di mana huruf terakhir dari kata-kata ini tidak dibunyikan. Clé itu kunci, do punggung, depuis sejak, il mereka, limit itu batas, vous pemandangan, torture siksaan, compter menghitung, résultat hasil, retard terlambat, trajet jalur. Di kolom tengah ini saya berikan cara pengucapan bagaimana kata ini diucapkan dalam bahasa Indonesia. Ini yang paling mendekati ya, bukan seperti ini bacanya, cuma yang paling mendekati, karena sebenarnya ada aturan khusus menulis cara pengucapan suatu kata yang ada standar internasionalnya sebenarnya. Cuma di sini saya menulis sesuai yang paling dekat yang saya pikir ya. Contohnya clé. Ini kan kalau dalam bahasa Indonesia kita bacanya clef, tapi sesuai aturan pertama huruf terakhir sudah dibunyikan. Tidak dibunyikan sehingga kita yang bacanya clé. Kemudian yang kedua juga do. Kalau dalam bahasa Inggris kan do, dos ya. Tapi dalam bahasa Prancis do. Depuis, ini juga il. Limit, vous, torture, compte, résultat, retard, trajet. Oke. Kita dengar sekali lagi bersama-sama ya. Daphne, on prononce encore une fois. Clé, do, depuis, il, limite, vue, torture, compter, résultat, retard, trajet. Sekarang kita lihat aturan kedua. Recommence, Daphne, vas-y. Bravo, demi, fils, femme, gaz, truc, mec, meuf, parfum, lui, que, qui, seconde. Encore une fois. Bravo. Bravo. Demi. Demi. Fils. Fils. Femme, femme, gaz, gaz, truc, truc,
Mec. Mec. Meuf. Meuf. Parfum. Parfum. Lui. Lui. Que. Que. Qui. Qui. Seconde. Seconde. Jadi ini adalah daftar kata-kata yang pengucapannya itu merupakan pengecualian. Nah, contohnya bravo itu bravo, atau dalam bahasa Indonesia juga bravo. Apa ya? Oh ya, bravo dalam bahasa Indonesia ya. Bravo. Semacam ucapan selamat lah ya. Bravo. Kemudian demi. Ah, ini salah ya. Demi bukan sepeda tapi setengah. Ini salah nih. Sepeda. Kemudian fils itu anak laki-laki. Ini pengecualian karena L-nya tidak dibunyikan, jadi langsung fils, anak laki-laki. Kemudian femme, ini bukan saja huruf terakhirnya tidak dibunyikan, tapi ini kita bacanya harusnya kalau aturan umum normalnya femme, karena ini pengecualian, jadi ini bacanya femme. Kemudian ini gaz, ini contoh yang huruf terakhirnya dibunyikan. Ini juga truc, kemudian ini kayak mec, kemudian neuf, ini juga parfum. Jadi parfum itu dalam bahasa Indonesia, sebenarnya dalam bahasa Prancis itu bacanya bukan parfum ya, tapi parfum. Kemudian juga ini Louis, ini ke, ini qui. Nah, di sini U-nya malah nggak dibunyikan, jadi langsung E, ke. Kemudian ini juga U-nya nggak dibunyikan, qui. Ini juga yang agak ekstrim, bukan second, tapi second. Ya, sepah, Daphne? Oke, ini juga cara pengucapannya ada di sini. Bravo, demi, fils, femme, gaz, truc, mec, meuf, parfum, lui, que, qui, seconde. Jadi di sini saya tambahkan D untuk menekankan bahwa D-nya agak disebut seconde. Oke, sekarang kita ulang sekali lagi. On recommence, Daphne, ensemble. Bravo. Bravo. Demi. Demi. Fils. Fils. Femme. Femme. Gaz. Gaz. Truc. Truc. Mec. Mec. Meuf. Meuf. Parfum. Parfum. Lui. Lui. Que. Que. Qui. Qui. Seconde. Seconde. Oke, untuk aturan yang kedua. Sekarang aturan yang ketiga. Mengenai umumnya kata dengan akhiran R tetap dibunyikan, kecuali dia kata kerja. Oke, Daphne, vas-y, persela. Par. Par. Jour. Jour. Mur. Mur. Super. Super. Agir. Agir. Finir. Finir. Salir. Salir. Jadi itu dia umumnya, sebagai petunjuk saja ya, umumnya kata dengan akhiran R itu dibunyikan R-nya, kecuali kata kerja berakhiran R. Oke, inilah beberapa atau clue petunjuk umum mengenai pengucapan kata dalam bahasa Prancis. Saya ulangi sekali lagi, ada 3 clue, apa petunjuk umumnya ya. Kalau kita tidak tahu cara pengucapan suatu kata, maka kita ambil aturan yang pertama, bahwa sebagian besar huruf terakhir tidak dibunyikan. Untuk yang aturan kedua ini membutuhkan keseringan ya. Bravo, demi, fils, femme. Itu saya dulu awalnya juga nggak hafal, cuma karena sering digunakan atau sering saya menggunakan juga, sehingga dengan lama kelamaan kita akan hafal dengan sendirinya. Oke.